masuk. Oh iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Masuk. Oh, strike guys. Kamu. Kasar guys. Gue enggak tahu mega bosku. Alhamdulillah. Oh kaso. Alhamdulillah rezeki. Size. Alhamdulillah. Ih batu, kuku batu. Okey, assalamualaikum dan selamat pagi, selamat tengah hari, selamat petang. Okey guys, assalamualaikum dan selamat datang ke channel Bifit. Bifit Azuddin. Okay, so hari ni kita ada parcel daripada Booms Fishing. The Booms Fishing. So dia orang ada hantar dekat aku sedikit aksesori memancing lah. So aku tak nak cakap panjang, so aku akan buka terus lah. Okay, jom kita buka. We can sit. Okay, so diorang balut dua kali dengan plastik wrapping. So untuk extra protection lah kot. Boleh. So ni ada satu item dekat luar. Mungkin ditambah kemudian kot. Okay. So jom kita akan buka yang ni dululah. Okay, jom. Okay, so ni kita dah buka. So kita keluarkan semua barang-barang dia ni. Banyak juga ni. Macam-macam barang dia baru bagi. Keluarkan semua dulu. Kita keluarkan. Banyak betul barang-barang dia ni dia bagi. Okay, semua dah keluar. So ni barang-barang dia. Banyak gila. So kita bilang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 item guys, banyak. Daripada Booms Fishing. So tengok dia, wrapping dia memang cantik gila lah. So kita buka satu-satu. Packaging cantik. Dia siap bubble wrap lah. Aku orang dengar packaging. Kalau korang nampak dia punya ceiling dekat atas ni, so korang simpan lah bila-bila korang nak. Packaging dia sangat mantap, sangat mantap. Keluarkan. So ni guys adalah tali pinggang kalau kita nak pakai dia punya mancing lah. Tali pinggang ni kita boleh pakai tali pinggang kita. Okay, lepas tu korang ada ni. Dia ada bagi macam hanger lah untuk korang masukkan dekat tepi. Sekejap aku tunjukkan korang. Ok, Booms Fishing. So ni aku tunjukkan korang cara pasang dia. Ok. Ok ni dia. Korang boleh masukkan macam ni dan korang boleh tutup. So dekat sini korang boleh gantung di grid. Dan korang boleh juga letak aksesori ni. Aksesori yang tak yoran ni korang. Dia ada double lah. Double sealing lah. Double ready. Okay, korang boleh gantung kat sini. Gantung kat sini. Lepas tu korang tutup. So ni tali pinggang korang boleh letak lagi. So ni korang boleh letak joran. So joran aku
So aku akan letak macam ni, aku akan masukkan kat sini. So ni berguna lah kalau korang yang pakai dua setup nak pergi mancing. Ataupun korang nak pakai satu setup, nak galas pun senang. Okay. Boleh letak macam ni lah. Material dia keras, berkualiti lah, memang berkualiti. Ni dia ada breathable pad. So dekat tepi korang galas kat tepi, kena kat peha kan tak sakit lah sebab dia lembut. Tapi dia punya material kat atas ni keras, memang berkualiti. Okay. So nanti aku akan tunjuk juga cara-cara aku pakai dekat lapangan. So ni aku tunjuk cara guna dia awal sini. So kalau korang beli dari pinggir harga ni, pinggir dia ni belum sih, dia bagi dia bagi empat lah. Empat macam ni, lepas tu yang jenis macam ni. Yang beli buka tutup, material dia korang tak jadi risau, memang cantik, memang solid lah, tak mudah patah. Okay, so ni aku buat tepi dulu. Assalamualaikum dan selamat datang. So ni aku berada di parit. Parit macam parit sungai korang nerus lah. Korang nampak kat belakang aku ni sebenarnya ada rock. Ada rock. Okay, ni dia rock. Aku bawa rod. Ni rod ni aku bawa dua setup lah hari ni. So satu lagi aku bawa setup. Aku bawa dua setup hari ni. So ni setup Bevercraft dengan BCUN dengan rod Mablos. Lepas tu aku bawa juga setup medium heavy. Medium heavy aku letak kat sini. Letak rod dia ni. So kalau letak rod dia dengas, dia ada breathable pad kat sini. So aku sangkut dekat drag dia yang dia nak bagi lah. Semoga lah aku nak bergerak lah. Dengan aku bergerak pun okey lah, tak ada masalah. So senang, memang mudah. Okey. Ikan. Cantik gerik ikan. Siap. Dia ditatang dengan aku pun lupa dalam dia. So dia ada di sini. On. Tutup. Korang boleh buka lah. Lepas tu korang dah kepit, korang dah kepit ikan, korang boleh lock. Jadi ikan tu korang akan stay sini, yang benda ni tak akan menunggu dan tercebut. Boleh lock sini. Okay, korang boleh lock ikan. Dan dia punya ni dia, so ikan tu pun dia akan fleksibel sikit lah. Kalau ikan besar-besar, so korang boleh lock lah. Memang sangat nice mechanism dia, yang lock dia. Okay. So sesuai untuk ikan yang kecil atau ikan-ikan nipis korang nak pegang. Punya siling dekat dia ni pun nice lah, memang siling cantik. Okay, so dalam ni ada sarung tangan, tangan booms size M. Okay, size M. Okay, material dia jenis breathable lah. Nice. So ni tadi ni make fishing easy. So ni dalam dia. So ni dia punya spesifikasi dia. Okay, check out dia fingerless fishing rod. Lepas tu excellent UPF protection. Lepas tu non slip. Lepas tu breathable material. Buat application lah, boleh guna untuk macam-macam, basikal boleh, hiking boleh, mancing boleh. So dia ada washing instruction lah, dia siap dengan cara nak basuh dia. Okay guys, so ni dia size M yang tadi tu aku try pakai terus. Ngam lah dengan tangan aku ni, selesa lah. First impression aku, okay, sangat nice. Okay, so ni dia anti-slip dia. Kalau korang nak pegang joran ke, nak pegang apa-apa barang ke, tak nak bagi terlucut, memang bagus sangat lah. Material dia pun nipis tapi dia tebal lah, ada kualiti, selesa sangat. So dia ada fingertip dekat luar depan tu, so selesa lah kalau korang nak buat kerja apa-apa. So ni satu lagi sebelah tangan sebelah kiri, so kita pakai juga. Okay, kita pakai. So sarung tangan ni ada dua kali, warna hijau camo, cantik juga. So korang boleh check out dekat link kat bawah. So tengok aku pakai ni, aku tarik. Okay, mudah lah, selesa, ngam sangat dengan tangan aku ni. So kita buka pula
fishing gripper. Kau tengok ni, dia ada sealing lagi tau. So aku memang tabik Boons punya quality control, memang terbaik gila. So ni dia punya bahagian lead grip lah, macam dalam gambar ni. Korang boleh tengok. Okay, so dia material dia plastik lah, plastik yang keras. Okay, untuk toman haruan ni memang sangat sesuai lah. Okay, lepas tu dia ada ukuran sementara untuk kalau korang terlupa bawa tape lah. So jom kita buka dulu. Okay, kita buka. Okay, kita keluarkan. Nice, tengok hijau kelabu. Memang sesuai lah. Okay, tengok material dia tebal. Dia punya kepit pun sangat nice lah. So kalau korang pakai lead grip macam ni, lead grip kita tak berkarat lah sebab dia tak ada bahagian besi. So memang tahan lasak lah. Kalau korang nak main tepi pantai ke, dekat laut ke, memang boleh pakai sangat. Dan dia pun heavy duty lah. Dia bagi sekali dengan lanyard. Lanyard ni free lah. So kita masukkan dekat mana kita nak masukkan. Okay, kita gantung macam ni. Okay, kita masukkan dekat tangan. Lepas tu kita seal lah. Kita seal berat lah, kita ketatkan untuk bagi tak nak terlepas. So kita pegang. So bagi aku, aku pegang ni, jarak dia ni memang nice lah untuk aku pegang ikan. So tak jauh sangat. Okay, so dia ada anti slip lah. So kita kepit ni, kita kepit plastik ni, memang tak tercabut lah, memang sangat bagus lah kualiti dia. Okay, memang cekang elok. Dia ada anti slip lah, anti slip material dia, dia memang keras. Aku sangat suggest tahan lasak lah. Dia test, dia dah test beli. Aku nak rasmi, nak rasmi barang-barang yang aku dapat dari Boons Fishing. So ni dia glove yang aku dapat hari tu. Ok, lepas tu aku juga dapat lagi banyak barang. So aku nak tunjuk dulu kat korang lah. So ni barang yang aku dapat hari tu. Ni lead grip, lead grip. So ni aku dapat bag lah, aku dapat bag hari tu. Bag ni, bag ni dia siap datang dengan ni, ni klip macam tempat sangkut ni lah, besi stainless steel. Ni dia dua, lepas tu ada lagi dua kat sini. Ni satu, ni tu empat lah semua sekali. So ni aku letak ni lah lead grip. Lead grip besar juga untuk human, tak ada masalah ni lead grip ni. Dan dia ada ni skin ni sikit untuk korang ukur lah secara kata macam ukur untuk mengejut lah. Korang tak bawa ni, korang boleh guna skin ni lah. Lepas tu sebelah kanan ni aku letak ni tempat sangkut joran. So nanti aku tunjuk macam mana nak guna. So ni joran pagi ni tak sekali clip ni untuk ikan-ikan. Okay guys, ni item seterusnya. Berat sikit, so mungkin dalam ni player kot. Silap aku player yang paling berat dalam item-item semua. Okay, so kita keluarkan dulu. Okay, ni dia player dia. Besar dan panjang, sesuai lah untuk kalau korang nak mati purpose. Okay, so ni aku sertakan dia punya ukuran dia. So dia datang sekali dengan heavy duty lanyard, so korang tak perlu risau lah. Sebab dia ada stainless steel punya kabel kat dalam, so dia takkan putus lah korang nak sangkut mana-mana. So jom kita try pasang dulu. Dia datang sekali dengan sarung ni tau. So memang berbaloi. So ni plastik ni untuk korang tutup muncung dia, sebab dia punya spring dia macam ni. Dia akan terbuka macam ni, so korang perlukan penutup dia. So ni multi function. Of course korang boleh buat untuk split ring. So dekat bahagian sini untuk grip apa-apa, nak buang hook ke, nak pegang apa-apa. So ni dia ada tempat tekan untuk setting tuning hook, kabel besi punya hook untuk main tuman ke, boleh lah. So belakang dia ni ada cutter dan potong brake ataupun potong dawai. Okay, so dia punya handle kat luar ni macam feel macam bergetar sikit. So sangat selesa lah dia, bila kita pegang, kita pegang rasa solid. Dia punya high quality lah. Kita nak pegang, nak buat apa-apa selesa lah. Okay, so pad dia ni bagi sekali. So benda ni korang boleh gantung juga dekat apa ni, dekat bag tadi yang kita dah buka. So korang boleh gantung lah. So ni aku gantung. Okay, ngam lah. Okay,
So kita letak, masukkan. So settle, korang boleh bawa kat mana-mana, letak kat pinggang lah. Okay, korang letak macam ni. Dia terbuka macam ni. Okay, so barang-barang kita semua kita boleh letak kat tali pinggang. So berbala lah. Okay guys, so ni kita buka heavy duty lanyard pula. So ni size dia lagi besar, yang besar lah. Okay, untuk memang heavy duty betul. So dalam dia ni tetap ada kabel lah. Semua item-item booms, lanyard ni semua ada kabel lagi. So memang dia kuat lah. Untuk korang sangkut ke, nak tahan apa-apa ke, okay, memang sesuai sangat. So dua-dua dia pakai clip, clip dia. Lepas tu dia ada swivel kat sini. So dia, tali ni tak akan berpusing lah. So dia lagi lagi friendly lah, user friendly lah, bila dia ada swivel. So dia akan berpusing cantik, dia tak akan berlipat-lipat lah. Okay, so ni dia bagi juga lanyard, tapi sekali ni dengan rod secure rope. So korang boleh gunalah benda ni untuk tambat jorang korang. Okay, so aku tunjuk sikit, korang tengok. So dia ada juga kabel besi kat dalam. Okay, so memang nice lah. Saiz dia pun kecil sikit pada yang tadi. So ni dia tempat kita nak tambat rod. Kita nak ikat rod, kita nak, tak nak bagi rod jatuh lah masa kayak, casting ke, jigging ke kan. So bila korang sangkut rod korang dekat benda ni, rod korang tak akan terlepas lah daripada pegangan korang. So dekat ujung ni korang boleh sangkut dekat seluar korang, kat tali pinggang korang, ataupun kat mana-mana bahagian lah, bag ke apa kan. So aku tunjuk sikit cara dia. Korang masukkan dia punya macam ceiling ni lah, macam ni, masuk kat ujung rod. Okay, jatuh pula. So masuk kat ujung rod. So korang masukkan macam ni. Okay, korang masukkan ke besi ni lah. Lepas tu korang masukkan, korang boleh terus tutup. Dia akan melekat lah. So korang boleh cuba tarik. Aku cuba tarik, memang takkan jatuh lah. Ni aku tarik kuat ni, memang dia akan pegang lah, memang takkan tercabut lah. So bila korang casting kayak ke, trolling ke, memang rod korang takkan jatuh lah dekat dalam air. So benda ni penting. Okay, memang aku suggest sangat lah. Item ni memang kuat, memang multi function, korang memang bagus lah. Okay, korang tengok lah sendiri, memang terbaik geng. Okay, so ni cara nak guna benda yang tadi ni. Okay, buka. Okay, ni cara nak guna lah. Cara nak guna dia, korang ikat macam ni, masukkan dekat sini, ikat dekat sini, tarik, lepas tu terus tutup. Okay, terus tutup. So ni blok korang takkan terlepas lah. So kalau blok korang jatuh, kalau buruk korang jatuh, dia pegang kat sini. So ni tak jatuh lah. Korang nak casting ke, korang nak jigging ke, korang nak rolling ke kan, korang boleh sangkut buruk korang macam ni, dia tak mengganggu casting pun. So dia try. Okay, jahat lah, jangan lah. Okay guys, so ni dia fishing rod, right, item terakhir daripada Bones Fishing. So okay guys, so ni kotak dia. So belakang dia, dia ada tunjuk lah cara-cara pasang dia, manual dia nak pasang skru macam mana. So dia ada tunjuk lah. Lepas tu dia ada bagi tahu 3 cara nak pasang dia lah. So pertama kita pasang macam ni, menegak ke atas, so bawah tu tak bersentuh lantai tu, macam dia terangkat sikit lah. Okay. Lepas tu dia ada 2 lagi cara kat bawah, melentang ataupun gantung dekat atas ceiling lah. Okay, so letak dekat ceiling. So ni dia kotak dia. So dia punya skru dia, dia ada bagi size, dia punya size rak dia tu. Lepas tu berat dia, lepas tu dia punya material lah, ABS plastik, memang tahan dan berkualiti lah. So dia punya kapasiti boleh letak 10 biji rod. So ni tak buka lagi, so kita buka dulu. Aku memang percayalah di Bones punya quality control ni. Dan diorang juga ada R&D untuk diorang punya barang-barang tau. So memang terbaik lah. So ni dia skru yang dibagi. So ni Eva yang high quality.
So aku tunjuk installation dia. So Eva dia ni boleh cabut dan pasang. So ni bahagian bawah dia lah. So ni bahagian atas. Dengan yang ni korang boleh cabut Eva dia tau. Macam ni. Okay, korang boleh cabut, korang boleh pasang. Ikut gravity korang nak letak rod macam mana, nak letak rod besar mana, korang nak pasang apa benda. Screw dia dia bagi ada kecil. Dan kalau korang kat dinding batu boleh lah guna ni. Tapi aku ni dekat dinding kayu, so aku gunakan screw aku sendiri. Okay, screw sendiri tak panjang sangat dan panjang sangat, so aku guna yang ni lah. Yang ni dah cukup lah. Yang ni dia lubang, aku dah buat siap-siap. Ni lubang dia, aku dah buat siap-siap. Ni lubang dia, ni lubang dia. Ni lubang dia. So settle bahagian bawah ni. Kukuh ni aku tekan. Okay, memang kukuh material dia ABS plastik. Memang sangat kukuh. Memang kuat lah, memang steady. Bombs fishing. Okay, so boleh letak 10 rod jauhan lah. So ni aku susun macam ni, memang cantik lah. 10 rod boleh letak. Sangat-sangat nice. Aku padan lah dengan kualiti. Aku memang suka. So aku sangat suggest lah. So kalau korang berminat dapatkan jauhan ni, rod jauhan ni, korang boleh check out link kat bawah. Aku ada sertakan sekali. Okay guys, so ni dia barang-barang yang Bones Fishing bagi. So kita ada rod joran, kita ada pelayar, kita ada grip dan kita ada tali pinggang lah. Ni tali pinggang bag tu yang multi purpose, kau boleh gantung apa-apa. Dan kita juga ada apa ni, yang pengikat rod tadi tu, yang heavy duty lah. Tapi ni saiz kecil sikit dia punya kabel dia, lanyard. So tapi benda ni aku rasa dalam banyak-banyak barang, benda ni yang antara benda yang paling berguna sekali lah, yang paling penting sekali. Lepas tu kita ada sepak sakut tali pinggang, dekat tali pinggang. Lepas tu kita ada grip, grip besar ni untuk main tuman ke apa ke, memang sesuai lah. Kualiti dia memang aku tak nafikan, semua-semua barang ni memang sangat bagus dan aku sangat recommend lah. So semua banyak lah. So sarangnya pun sangat nice, jari dia. So ni ada tempat letak tarik, tarik kalau korang nak cabut penyak cabut sarung tangan. So memang aku suka, color dia pun nice. Dia punya selesa lembut lah kita, bila kita pakai kat dalam. So anti slip ni nak pegang jorang, nak main licin, boleh lah, aku sangat suggest. Okay, so terima kasih banyak Booms Fishing sudi taja semua barang-barang ni. So aku akan sertakan link semua produk ni dekat bawah. So pastikan korang check out, tengok dulu survey kalau korang berminat lah. Harga dia pun berbala. So guys, jangan lupa untuk tinggalkan like, share, komen dan subscribe. Okay, tekan bell notification. Jadi aku harap video ni bermanfaat untuk korang dan korang pun enjoy lah. So korang stay tune untuk next video. So jadi itu sajalah video kali ni. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum.